Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, gimana puasanya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman puasanya lancar ya. Dan ya tidak ada yang bolong tentunya, dan alhamdulillah kita sudah masuk di hari ke-9 di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah. Dan ya, kita akan memasuki babak kedua, yaitu 10 hari kedua, dan ini bisa dikatakan semifinal lah teman-teman ya. Dan finalnya adalah 10 hari terakhir. Ingat bahwasanya ada yang mengatakan awaluhu rahmah wa ausatuhu maghfirah wa akhiruhu idukum minan nar. Jadi 10 hari pertamanya adalah awaluhu rahmah. Jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tercurahkan di 10 hari pertama, wa ausatuhu maghfirah. Dan 10 hari kedua adalah di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Hari pengampunan maksudnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah wa akhiruhu idakum minan nar, terbebasnya kita daripada siksa api neraka. Karena kenapa? Di situ ada malam Lailatul Qadar, di mana kalau kita mendapatkan malam itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Allahu akbar. Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat Lailatul Qadar, dapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah kesan daripada kawan sekalian, yaitu orang benci. Tak tahu kenapa orang benci. Adik Akid dan Ustaz Ebit Liu. So, sudah lama sekali kita tidak tengok Ustaz Ebit Liu ya, macam mana kabar beliau ya kan. Di channelnya beliau juga tak ada upload. Nah, di sini ada daripada channel Viral Isu Semasa ya. Kisah duka seorang budak lelaki bergelar Akid. Oh, yang hidup serba kekurangan di samping keluarganya di Kota Baru, Kelantan, yang tular sejak semalam mendapat perhatian hari ini. So, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Okay, menangis ya. Sahabat-sahabat yang Allah sayang semua menangis. Okay, I tak faham ni. Tular satu rakaman video di mana seorang kanak-kanak tinggal di sebuah rumah yang separuh roboh menceritakan pernah dihina kerana kesusahan yang dilaluinya. Allah. Menerusi video dikongsikan Yayasan Kebajikan Muslim My Fun Action, video terbabit bertujuan mengajak orang ramai menyumbang kepada tabung badan berkenaan untuk diagihkan kepada mereka yang dalam kesusahan. Allah, masih kecil lagi. Dalam video yang dipaparkan, kanak-kanak bernama Akid tinggal bersama keluarganya di rumah hampir roboh itu sejak Oktober Allah. Lalu. Lebih menyentuh hati, kanak-kanak itu turut menceritakan pengalaman pilu dihina dan dituduh dia sebagai meminta-minta. Hari itu bagian anak Allah, rumahnya macam ni guys. Allah, coba kita tengok tadi tu kat sini ni, awal-awal. Okey, hari itu waktu di Kelantan kami sempat singgah kat satu rumah ni. Allah, ingatkan sempat banjir, rupanya dia orang duduk. Okey. Oh, ni adik Akid nak pergi mandi. Mana ayah tak mampu. Ah, dia besar. Allah. Kalau benda pun kena sedikit. Saya duit sendiri. Kita tolong ke apa? Cuci dia vacuum di tandas. Ya ke? Biasa dapat. Allah. Badan ayah gitu lah. Allah akbar. Difahamkan Akid mengambil upah mencuci tandas dan surau, kemudian menggunakan wang tersebut bagi membeli keperluan asas seperti bawang dan tepung untuk mereka sekeluarga. Allah. Dalam pada itu, Abid Liu menerusi laman sosial Instagram berkongsi video kunjungannya ke kediaman itu dan menghulurkan bantuan membina rumah baru buat keluarga Akid.
Alhamdulillah. Semasa kunjungan, Akid terharu dengan kehadiran Abid dan menitiskan air mata lalu memeluk aktivis itu. Adik Akid kenapa menangis? Saya tak sangka ustaz datang rumah saya. Saya suka sangat dekat ustaz. Selalu Allah. Tolong orang. Saya nak tolong orang macam ustaz, tulis Abid. Ya Allah. Sahabat-sahabat yang Allah sayang semua nangis. Semua orang kuat Nabi Muhammad paling kuat nangis. Sekarang yang tak nangis ni supaya ada orang lain nangis. Ya difahamkan semua pihak turun padang bersama-sama membantu keluarga kanak-kanak itu termasuk masyarakat setempat dan pertubuhan bukan kerajaan yang lain. Sementara itu, warga Maya tersentuh melihat kedaifan yang terpaksa dilalui Akid dan keluarganya dan meluahkan rasa terharu dengan bantuan Allah. Yang disalurkan Abid Liu. Alright guys, dah selesai videonya. So itulah tadi ya Adi Akid. Alhamdulillah usaha Abid Liu membantu dan memang Masya Allah ya, usaha Abid Liu tu mesti gerak cepat lah. Alhamdulillah, memang salut dia kepada usaha Abid Liu. Yang mana ya setiap orang kesusahan Insya Allah kalau dia tahu dia akan bantu. Allahu Akbar. Dan ini juga menggerakkan hati masyarakat yang lain juga untuk senantiasa ya membantu siapapun mereka. Jadi kalau kita boleh bantu, jangan sampai kita tunda-tunda. Bantu sekarang juga, bantu masa itu juga. Maka dari itu kalau kita jumpa dengan orang yang memang memerlukan ataupun butuh bantuan kita, maka kena bantu semampu kita. Itulah, jangan tunggu orang lain bantu lepas tu baru kita oi nak juga macam tu. Tapi tak apa lah, yang penting kan niatnya membantu. Okey, jom kita tengok komentar-komentar daripada netizen ya. Ya Allah, murahkan rezeki Ustaz Abid Liu dan setiap orang yang membantu adik Akid. Berikan kesihatan yang baik dan dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Orang baik ramai orang sayang. Asbab kebaikan adik Akid pada ibu bapaknya, Allah pertemukan orang baik macam Ustaz Abid Liu. Okey, aturan Allah itu sangat-sangatlah indah. Alhamdulillah. Dalam dunia ini banyak kerenah manusia. Okey, dulu aku pernah hidup susah. Bapak dengan mak aku dulu hanya petani. Pernah juga kena hina, kena maki depan orang-orang ramai pasal hidup susah. Pernah sekali aku tengok dalam dompet bapak aku cuma tinggal RM5 je. Okey, kalau nak diingatkan memang hidup masa tu sangat-sangat susah. Aku sekolah pun tak habis, cuma sampai tingkatan 2 je sebab tak ada duit nak bayar iuran sekolah. Cuma adik-adik je yang habis sekolah. Aku terpaksa berhenti sekolah dan terus bekerja di tapak pembinaan. Dan sekarang Alhamdulillah Allah Maha Besar. Kesusahan kami dibalas dengan kesenangan. Pernah juga aku berfikir nak buat perkara sama ke orang yang hendak kami ke keluarga. Bila difikir balik tak ada guna juga aku buat macam tu. Tak mendatangkan keuntungan buat aku. Betul sih, selanya abang ini mengatakan bahwasannya kalau kita membalas daripada cacian, hinaan itu sendiri, maka kita sama aja dengan mereka. Sebaiknya kita stop ya. Kalau kita dihina, kalau kita dicaci, kita diam saja, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang yang terhina ataupun dianiaya, ya, teraniaya itu maksudnya tersakiti, doanya dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tersakiti, dianiaya, maka berdoalah kepada Allah supaya kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan pernah untuk membalasnya seperti itu. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Dan saya baru tahu guys tentang adik Akid ini. Alhamdulillah usaha Abid Liu dan saya juga
juga boleh melihat Ustaz Abidlio lagi. Alhamdulillah, sangat-sangat seronok ketika kita melihat orang-orang baik macam tu. Dan ya, tidak semua orang boleh melakukan hal demikian ya, kecuali memang ada daripada dalam hatinya keikhlasan-keikhlasan itu sendiri, dan juga sokongan daripada orang-orang baik yang lain. Maka daripada itu, buat kawan-kawan semua, jangan pernah takut untuk berbuat baik, karena kebaikan itu akan menjadikan diri kita insya Allah lebih baik, dan keikhlasan dalam diri kita insya Allah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ganjaran yang setimpal, yang mana kita tak tahu seberapa besar ganjaran itu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Intinya, kita kena berbuat baik. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.